Matius pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalau Yunus hidup, berarti juga Yesus hidup. Disebutkan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Pendeta. Nah, mari kita dengarkan bagaimana asumsinya berikut ini yang pastinya ngawur dan sama sekali tidak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Opsil dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk terus menonton tayangan-tayangan di channel-channel muslim, agar kalian mendapatkan manfaat, mendapatkan tambahan wawasan dan keilmuan tentang Islam ataupun tentang dunia kristologi beserta dinamikanya dengan mu'alaf dan murtadinya, yang pastinya ada hikmah tersendiri bagi orang-orang yang berpikir. Tidak henti-hentinya kami selalu mengingatkan kepada kalian bahwa Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah, dan Islamiah dan Islamlah yang mengajarkan kasih sayang sesama umat manusia. Namun dengan adanya iblis sebagai musuh yang nyata, maka terjadilah penyimpangan akidah sebagaimana yang dialami oleh kaum Yahudi dan Nasrani, bahkan orang-orang di luar Islam sekalipun. Kita akan kembali kepada tema utama, yakni pertanyaan pendeta mu'alaf versus pendeta tulen Ezra Soro. Bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama, mari kita simak. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Pendeta, apa perbandingan kehidupan Yesus pada Matius pasal 40 ini dengan kisah para Rasul 25 ayat 19? Di situ disebutkan bagian B, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Ya, pertanyaan saya, bahwa Yesus itu hidup, bukan mati. Nah, inilah pertanyaan saya. Tolong bandingkan dan berikan penjelasan. Demikian. Baik, terima kasih. Ya, kalau Bapak memakai ayat itu sebagai dasar Yesus tidak mati, dan itu adalah kata-kata Yesus, artinya Bapak saya kata-kata Yesus. Ya iya dong, kan Yesus tokoh sentral, Yesus adalah peran utama di dalam Bible kalian. Jadi perkataan Yesuslah yang seharusnya kalian imani dan kalian turuti. Jika kalian mengikuti kata-kata Petrus, maka Petrus justru malah disebut sebagai pembohong di dalam kitab kalian. Sementara jika kalian mengikuti kata-kata Paulus, Paulus malah disebut sebagai penjahat keji dan serigala berburu domba. Jadi pantaskah jika kita percaya kepada dua orang yang dicap sedemikian buruk? Silakan jawab saja ya Pak Pendeta. Nah, jadi inilah yang kami maksud dari debat antara Ustadz Kainama dengan Pendeta Ezra Soro tempo hari, yang membahas tentang apakah Yesus mati dalam penyaliban atau justru Yesus tetap hidup sebagaimana perkataannya yang menyebutkan tanda-tanda Yunus. Sepertinya seru sekali ya apabila topik ini dibahas secara spesifik. Pastinya kalian juga penasaran bukan bagaimana jawaban dari sang pendeta Ezra Soro perihal tanda-tanda Yunus? Ya, pasti begitu. Nah, sebelum saya jawab itu, pertanyaan saya balik. Kalau Bapak bisa percaya kata-kata Yesus yang itu, Bapak percaya juga kata-kata Yesus yang lain bahwa mereka akan membunuh aku dan 3 hari aku akan bangkit? Inilah bodohnya seorang pendeta. Coba kalian dengar ya statementnya sekali lagi, biar kami ulangi. Sebelum saya jawab itu, pertanyaan saya balik. Kalau Bapak bisa percaya kata-kata Yesus yang itu, Bapak percaya juga kata-kata Yesus yang lain bahwa mereka akan membunuh aku dan 3 hari aku akan bangkit? Sahabat Opsil, kira-kira kalian paham gak dengan perkataan Yesus yang dimaksud oleh pendeta Ezra Soro ini? Itu merupakan
kata-kata karangan manusia tentunya, yang dimana Yesus tidak pernah mengatakan hal itu. Contohnya ketika Yesus berkata seperti ini, inilah dagingku, inilah darahku, dan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan kebangkitan dan kematian, semuanya hanya karangan manusia. Dan semua orang pastinya tahu bahwa kitab mereka itu adalah kitab revisian, kitab yang sudah ditambal sulam di zaman sekarang saja bisa, apalagi di zaman yang lampau gitu kan. Nah, inilah poin pertama yang harus kita pahami. Sekarang mari kita dengarkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soro. Kalau Bapak percaya yang ini, kenapa Bapak tidak percaya yang lain? Karena yang ini kelihatannya mendukung pandangan Bapak. Ini ayat ambigu yang tidak bisa, ini butuh tafsir. Tapi yang Yesus katakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itu eksplisit dari mulut Yesus sendiri. Jadi kalau Bapak mau percaya, kalau Bapak tidak percaya kata Yesus ini, kenapa pakai sebagai argumen? Kalau Bapak pakai sebagai argumen, harus percaya. Kalau Bapak percaya ini, mengapa hanya percaya ini? Sedangkan Yesus sendiri berkata bahwa dia akan mati dan bangkit. Dibunuh mati dan bangkit. Itu pertama. Kedua, Pak harus ingat bahwa ini ada dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius itu, ya, yang mengatakan, yang Pak tafsirkan bahwa ini Yesusnya tidak mati karena Yunus tidak mati. Pak lupa juga bahwa ternyata dalam Injil itu pasal-pasal setelah itu, misalnya pasal 17, 22, 23, pasal 27 ayat yang ke-46, semuanya bicara tentang kematian Yesus juga kebangkitan. Jadi bagaimana Bapak menafsirkan bagian itu sehingga membuat Matius tidak konsisten, bahwa di satu sisi Yesus tidak mati dan di sisi lain ada pernyataan eksplisit Yesus mati. Ketiga, Pak harus paham bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah sebuah perbandingan, sebuah analogi. Yang namanya perbandingan dan analogi, Pak, Bapak tidak bisa mengambil segala hal untuk menjadi perbandingan. A seperti B atau B seperti A, itu tidak berarti bahwa semua dari A itu harus dicocokkan dengan B, dan begitu pula sebaliknya. Saya beri contoh, ya. Misalnya ada anak yang sudah dikasih pelajaran 1 + 1 berapa? 2 ya? Dibet 3. Salah. 1 + 1 2 bukan 3. Ulang. 1 + 1 berapa? 3. 2 bukan 3. 1 + 1 5. Lalu saya marah, saya bilang, "Kamu ini kayak kerbau saja." Waktu saya bilang kamu kayak kerbau, saya tidak bermaksud bahwa anak itu punya tanduk. Saya tidak bermaksud berkaki empat. Saya tidak bermaksud bahwa dia punya ekor. Saya tidak bermaksud bahwa dia memang mabiak. Saya tidak bermaksud bahwa dia binatang. Itu analogi. Dan itu hanya menekankan satu, yaitu otaknya sama dengan otak kerbau. Nah, itu analogi. Karena itu kata-kata Yesus dalam Matius 12 ayat 40, Pak, itu hanya mau menekankan satu aspek. Bapak tidak bisa menarik semua aspek. Sekarang, kalau Bapak mau tarik semua aspek, sekarang, Yunus itu kan lari dari panggilan Tuhan. Ya kan? Nah, apakah Bapak percaya bahwa Yesus juga sedang lari dari panggilan Tuhan? Ya. Lalu Yunus berada di dalam pangkuan, di dalam perut ikan, dan pada akhirnya dia bertobat lalu diutus kembali. Apakah Bapak juga percaya bahwa Yesus pada akhirnya bertobat? Jika mainnya hanya dengan cocokmologi dan membumbuinya dengan asumsi sana-sini, umat Islam pun bisa melakukan hal itu. Justru argumen umat Islam pastinya akan lebih logis karena sesuai dengan referensi dalil-dalil secara Alkitabiah. Nah, biar kami mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan pendeta Ezra Soro ini. Pertanyaan yang pertama yakni tentang kerbau. Itu bukan menjadi analogi dari pendeta, tapi itu merupakan hujatan dan tidak termasuk jawaban untuk tanda Yunus tentunya. Nah, yang kedua, pendeta ini mengatakan tentang tanda-tanda Yunus dan Yesus itu sebagai perbandingan. Sekali lagi, kami katakan bahwa itu salah.
bahwa itu bukan perbandingan tetapi persamaan. Analoginya, angka 3 dengan angka 3 itu angka yang sama. Berbeda dengan angka 1 dengan angka 3 atau angka 1 yang menjadi 3. Disebut tritunggal, itu namanya perbandingan. Kemudian perkataan yang ketiga, pendeta ini mengatakan bahwa Yunus lari dari Allah sementara Yesus tidak lari dari Allah. Nah, Yesus pun ternyata lari dari Allah. Jika menurut iman Kristen bahwasanya Yesus menyatakan dirinya harus mati dan bangkit, lalu kenapa dia itu harus bersembunyi ketakutan ketika digerebek oleh tentara Romawi, bahkan sampai mempersiapkan pedang? Dan semua itu tentunya ada dalilnya di dalam Bible. Sementara pernyataan yang keempat dari pendeta Ezra Soru ini, bahwasanya dia mengatakan Yunus itu bertaubat, sementara Yesus yang dalam konsep mereka adalah Tuhan tentunya tidak bertaubat. Tetapi ternyata di dalam Bible-nya Lukas pasal 11 ayat 4, justru Yesus berdoa dan memohon ampun kepada Tuhannya. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Nah, jika Yesus mengajarkan demikian, tentu dia pun melakukannya sesuai dalam pasal 17 ayat 7. Bahwasanya orang yang benar seperti Yesus pun wajib untuk bertaubat. Jadi terus terang saja ya Pak Pendeta, umat Islam sudah pada cerdas karena yang membongkar kebohongan Kristen itu justru orang-orang Kristen itu sendiri, yaitu para peneliti Bible seperti Profesor Perjanjian Lama dan juga Profesor Perjanjian Baru, yang mana profesor-profesor ini justru mengatakan dengan jujur tentang mana perkataan yang benar-benar diucapkan oleh Yesus dan mana perkataan yang merupakan karangan manusia namun disematkan kepada mulut Yesus untuk mendukung konsep kematian dan kebangkitannya. Kami semua sudah tahu kok, jadi apapun pembelaan kalian, umat Islam sudah tahu. Tanpa kematian Yesus, agama Kristen tidak akan pernah ada. Karena kematian dan penyalibannya Yesus ini adalah tonggak berdirinya kekristenan. Paham ya Pak Pendeta? Nah, mari kita dengarkan bagaimana asumsinya berikut ini. Nah, itu menunjukkan bahwa paralel antara Yesus dan Yunus tidak boleh dalam segala hal. Kalau begitu, paralelnya dalam bidang apa? Nah, sama seperti Yunus dalam perut ikan, demikianlah anak manusia ada di dalam rahim bumi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa rahim bumi itu Bapak mesti paham istilah orang Yahudi. Rahim bumi yang dimaksudkan dalam terminologi orang Yahudi itu tidak lain dari istilah mati. Sehingga dengan demikian sebenarnya persis seperti Yunus yang di dalam perut ikan, tapi orang tidak bisa lihat dia lagi, tiba-tiba dia muncul kembali pada hari ketiga. Demikian juga Yesus. Nah, soal Yunus tidak mati dan Yesus, kalau Yunus tidak mati lalu Bapak memaksakan bahwa kalau begitu Yesus harus tidak mati, Bapak gagal memahami analogi dan paralelisme yang dibangun di sana. Nah, itu soal logika, dan memang salah satu teknik hermeneutics itu adalah penafsiran analogi dan paralelisme ini. Saya, kalau saya nggak salah Bapak mualaf ya, dan pendeta kah dulu saya nggak tahu. Kalau Bapak pendeta, apakah pernah sekolah? Dan kalau pernah sekolah, mestinya Bapak belajar namanya hermeneutika. Dan hermeneutika itu salah satunya adalah soal tafsir. Tafsir Mazmur dengan tafsir puisi beda. Tafsir surat-surat dengan tafsir narasi beda. Tafsir perumpamaan dengan alegori. Dan juga paralelisme semacam ini beda. Karena itulah menurut saya Bapak gagal memahami hermeneutics Alkitab khusus bagian itu. Ya, begitu aja. Justru yang gagal paham itu adalah para pendeta, karena berhitung saja mereka nggak becus. Satu ditambah satu ditambah satu pasti sama dengan tiga. Tetapi para pendeta malah mengatakan satu. Satu ditambah satu sama dengan satu. Apalagi jika kalian diajak bermain logika. Wong pendeta lain yang belum mu'alaf saja mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab.
Tetapi pendeta Ezra Soru malah mati-matian. Dan yang dipakai malah ayat sisipan karangan manusia sebagai dalil Tritunggal yang dia imani. Lah kok dia mau mengajari pendeta yang sudah mu'alaf? Justru pendeta mu'alaf itu adalah domba yang menjadi manusia yang berakal sehat dan sempurna. Sementara kalian masih bertahan sebagai domba dan kalian membunuh akal kalian demi keimanan yang buta. Sahabat official tahu kan apa itu domba? Domba adalah makhluk Allah yang tidak berakal. Itulah mereka. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.